Hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing. Mas Mazing yang asli, yang ada botak. Ya teman-teman, seperti biasanya kita masih ada di game api gratis Battleground. Dan masih akan ngebahas tentang spoiler-spoiler dan juga bocoran terbaru dari update besok tanggal 23 ya teman-teman ya. Jangan lupa di update dan siapin memori HP kalian ya, karena ini update-nya cukup besar ya. Dan jangan lupa tembusin 10.000 like biar Mas Mazing bisa beli beras terus ya. Alright. Di konten kita yang kemarin itu masih banyak yang penasaran ya tentang karakter dari Stevie dan juga A124. Di antaranya, jika Stevie dibom dari atas apakah akan mati? Nah, kita akan tes di sini ya. Tapi sebelumnya, ini aku udah sedikit info di update besok di custom room kita itu bisa setting-setting di bagian Battle Royale ya. Ada auto revival itu kita bisa disetting on atau off, dan juga ada kecepatan zona menyusut dan juga sakitnya zona di luar zona itu seberapa sakit kita bisa setting. Ini aku nggak tahu di server yang sekarang atau di server ori yang sekarang fitur ini sudah rilis atau belum. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya, Bang, itu udah ada dari sekarang, Bang. Berlama-lama kemudian. Oke, kita tes karakter A124 ke musuh yang sedang menggunakan medkit ya. Apakah dia itu langsung tersetun dan tidak bisa menggunakan medkit lagi selama ini skill kita itu aktif dan kita lempar? Apakah dia itu tersetan atau dia nggak bisa menggunakan medkit? Dan ternyata memang proses menggunakan medkitnya itu berhenti, tapi sayangnya ya di sini ya, dia tetap bisa menggunakan medkit lanjutan ya. Jadi untuk fitur menghentikan penggunaan medkit dan juga repair kit dan juga yang lainnya itu ternyata hoax ya. Ternyata itu belum diaplikasikan di sini. Ini apakah ini bug atau enggak? Ini aku juga belum tahu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya kita tes untuk yang repair kit ya. Apakah repair kit ini dia bisa menghentikan pemakaian repair kit? Ini aku yakin bisa, tapi setelahnya itu pasti dia bisa nggunain repair kit lagi. Ini harusnya sih nggak bisa ya, karena ini durasinya cukup lama. Ya, ini mungkin bug atau enggak sih, aku juga nggak tahu. Dan ya, dia itu memang terhenti untuk pemakaian repair kitnya, tapi setelah itu dia bisa menggunakan dengan normal lagi ya. Ini hanya bisa menghentikan ini ya, berarti hanya bisa mengantisipasi skill aktif aja. Jadi untuk medkit dan juga repair kit dan juga yang lainnya itu tetap bisa dipakai, teman-teman ya. Meanwhile in our universe. Alright, sekarang kita ke Stevie ya. Kemarin masih yang banyak penasaran ya, Bang, kalau dilempar ke atas apakah tetap mati apa enggak? Nah, kita tes ya. Kalau yang di dalam itu kemarin kita sudah tes dan pastinya tidak akan mati, tidak akan mengurangi darah dari si Stevie ini selama dia ada di dalam lingkaran ya. Dan apakah kalau dilempar ke atasnya, karena itu kan lingkaran bukan bulat seperti Chrono ya. Dan ternyata tidak mati juga, teman-teman. Kalian bisa lihat replaynya itu tidak terluka, tergores sedikit pun ya. Nah, ini ingat, ini masih di advance server ya. Untuk pengaplikasiannya besok di server ori bisa saja terjadi perubahan, bisa saja dia mati ya, teman-teman. Tapi kalau di advance server ini dia tidak mengalami pengurangan darah atau tidak sakit sama sekali ya jika dilempar dari atas itu, walaupun dia itu nggak kurva ya, cuma lingkaran, nggak bulat kayak Chrono, tapi tetap bisa melindungi dia dari ledakan dari atas, teman-teman. Tetap aman ya. Tapi sayangnya untuk pelindung dari tembakan dia itu cukup kecil, nggak bisa mengantisipasi banyak banget ya damage yang ditahan itu, nggak bisa semua, cuma 2 damage aja. Itu kalian bisa lihat kalau tanpa shield itu 20, dengan shield itu 18 damage-nya. Alright, sekarang kita tes untuk pet terbaru besok ya. Zazil namanya ya. Kita di sini di advance server tidak dikasih pet-nya, cuma dikasih skill-nya doang. Itu pun level 1 ya. Itu level 1 itu cukup kecil untuk skill-nya. Jadi skill-nya sendiri itu skill kayak skill cashback. Saat kita menggunakan medkit itu kita bisa mempunyai kesempatan mendapatkan medkit kita kembali ya. Jadi kalau kita pakai 1, kita bisa dapat cashback 1 medkit gitu, seperti itu ya. Tapi peluangnya itu kecil ya di level 1. Yang paling besar peluang itu di level 3. Dan cooldownnya itu di level 1 120 detik cukup lama ya. Dan di level 3 70 detik. Nah, itu cukup bagus ya, cukup OP di level 3. Tapi sayangnya di sini kita nggak dikasih. Jadi kita akan pakai pet lain dan kita pakai skill dari si Zazil ini. Oke, sebelumnya nih aku akan kasih tahu atau review sedikit ya, karena kemarin ada yang komen gini ya, Bang, kalau di advance server itu ada senjata-senjata yang bisa di-upgrade in game tanpa harus pakai yang di vending machine ya, karena chipnya itu ada di map. Senjata-senjata seperti VSS, terus ada car, terus ada juga famas, plasma gun dan juga yang lainnya itu bisa langsung di upgrade di map ya, karena chipnya itu langsung tersedia di map dan juga bisa beli
di vending mesin juga. Jadi kita akan coba di sini, akan kita upgrade ya untuk senjata-senjata yang memang bisa di-upgrade seperti CAR ya dan juga VSS. Ini VSS memang sudah ada yang default sudah terupdate kalau di zona biru ya. Dan untuk chipnya itu kita bisa looting di map seperti yang aku bilang tadi ya. Kita bisa looting di map dan juga beli di vending machine ya, seperti itu. Dan untuk nama-namanya itu sekarang nggak XYZ lagi tapi angka 1, 2, 3. Artinya kita sudah upgrade dia itu satu kali, upgrade kedua, terus upgrade ketiga. Nanti ada angka 1, 2, dan 3 di samping senjatanya. Seperti CAR ini kita sudah upgrade satu kali ya, tadi ya kita sudah nemu karena itu sudah default karena ini zona biru ya. Kita bisa upgrade ke level 2 menggunakan chip itu ya teman, atau microchip ya. Kita bisa gunakan langsung, dia akan naik statistiknya, tambah sakit ya. Dan kita bisa upgrade maksimal ke level 4. Di sini kita bisa beli di vending machine ya. Tapi di sini aku agak sedikit bingung di sini karena ada 3 chip itu harganya berbeda ya. Menurutku ini yang paling mahal atau yang 600 koin itu bisa mengupgrade langsung ke level 3 harusnya ya. Tapi di sini cuma level 2. Ini harusnya sih bisa langsung upgrade langsung ke level 3 ya, harusnya sih. Aku nggak ngerti ini, mungkin di sini masih bug atau kalian bisa punya pendapat sendiri, mungkin kalian lebih tahu dari aku. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya, bang itu kalau yang level 1 itu gini, kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasanya. Kita sharing di sini biar semua orang itu bisa lebih tahu dan lebih pintar main Free Fire ya kan. Ini kita sudah upgrade ke level 3 semua dan pastinya akan lebih sakit dari CAR X yang biasa atau CAR Z yang biasanya. Di sini ada CAR X, Y, Z ya harusnya ya, tapi ini cuma CAR 1, 2, dan 3. Dan di sana ada orang, kita tesnya, cukup sakit ya, 132, 157 bahkan ya. Oh, 144 ya, cukup sakit ya, terlalu OP juga sih. Oke, dan yang untuk M4A1 kita juga bisa upgrade dengan menggunakan chip juga sama sih, dan bisa meningkatkan itu yang namanya rate of fire, damage, dan juga presisi atau namanya apa ya, pokoknya meningkatkan statistiknya. Aku gak apal untuk masing-masing senjata itu, kalian bisa explore sendiri untuk statnya itu yang ditingkatin itu apa aja. Rata-rata sih rate of fire dan juga damage ya kalau kita sudah upgrade ke level 1 dan 2 dan 3 teman-teman. Oke, dan senjata yang bisa di upgrade itu biasanya ditulisannya di bawah itu bisa di upgrade atau bisa ditingkatkan. Nah, senjata kalau punya stat itu dia bisa di upgrade teman-teman. Jadi kalian bisa bedakan senjata yang biasa dan juga yang bisa di upgrade ya. Dan untuk yang Groza atau senjata yang di airdrop ini tidak bisa di upgrade karena dia masih default X ya. Ada Groza X dan juga SVDJ kalau nggak salah ya. Dan setauku dua senjata itu atau senjata lain mungkin ada ya, tidak bisa di upgrade lagi atau tidak bisa dinaikkan levelnya karena sudah terlalu OP. Nanti kalau di upgrade bisa di upgrade lagi, nanti tidak balance ya untuk matchnya di sini ya. Ini terlalu OP kalau bisa di upgrade. Oke, kita kembali ke pet axolotl atau salamander air ya tadi ya. Kalian bisa lihat di sini kita akan gunakan skillnya untuk makan yang namanya inhaler ya. Dan sekali kita pakai satu, kita dapat cashback satu lagi. Wah, ini petnya Tokopedia sih, dapat cashback gitu. Keren sih. Dan setelah mendapatkan cashback atau kita dapat satu inhaler lagi, dia akan langsung cooldown selama 120 detik. Setelah cooldown kita bisa pakai lagi dan kita akan pakai menggunakan repairing kit dan dapat satu lagi dan cooldown lagi ya. Setelah cooldown kita tidak bisa menggunakan skill pet ini tapi tetap bisa menggunakan medkit dan yang lainnya, tapi nggak dapat cashback ya. Keren sih, dan ini sangat berguna ya di late game mungkin ya, buat orang-orang yang sering ditinggal solo squad sama squadnya. Ini mungkin resource-nya kurang, cuma punya 2 medkit gitu. Ini sangat berguna untuk digunakan di akhir-akhir game atau ya saat resource itu makin menipis ya, menurutku sih. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri, bisa ditulis di kolom komentar ya, seperti biasanya ya kan. Dan karena ini cooldownnya cukup lama di level 1, 120 detik atau sekitar 2 menit ya, ini kalian harus bijaksana ya. Kalau di level 3 atau level 6 pet itu 70 detik doang atau 1 menit lebih 10 detik ya. Dan itu worth it sih menurutku ya, untuk digunakan di late game menurutku ya, untuk orang yang seneng ngendok karena bisa dapat medkit berulang-ulang ya, walaupun nggak dijamin 100% dapat ya, karena ini chance-nya itu cuma 25 di level 1. Dan untuk level 3 peluang dapat cashback itu 33%. Nah, menurut kalian bagus ya ini pet axolotl ini? Mas Mazing, sampai jumpa di konten bocoran berikutnya. Bye bye.